Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan tutorial Microsoft Office Word, yaitu bagaimana caranya untuk merapikan tabel dengan cepat, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang membuat tabel, kemudian dihadapkan dalam bentuk seperti ini, pasti teman-teman itu tarik secara satu persatu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lakukan seperti itu, tentu akan memakan waktu yang cukup lama jika tabelnya itu banyak dan isinya juga beda-beda. Nah, bagaimana caranya untuk secara cepat? Tonton terus video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman. Jadi, ini hanya butuh waktu sekitar 3 detik. Teman-teman silahkan blok semuanya. Jika sudah, teman-teman klik menu layout di bagian atas. Jadi kita klik menu layout. Nah, selanjutnya teman-teman pilih auto fit. Teman-teman tekan panahnya ini, auto fit. Nah, akan muncul tiga pilihan seperti ini. Teman-teman pilih auto fit content. Kita klik. Nah, sudah berhasil teman-teman. Jadi secara otomatis dia akan rapi sendiri. Tinggal kita rapikan posisinya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin sekian teman-teman video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.